Betul. Halo teman-teman, kembali di channel Toyspediana dan Diecastpediana bersama saya Kemas Julius. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin buat teman-teman yang hobi diorama ataupun hobi dengan rumah-rumahan ataupun gedung-gedung ataupun playset ataupun kalau di Tomika namanya itu Tomika Town. Sekarang kita akan membahas sesuatu merek yang kurang lebih identical tapi beda merek, beda harga. Seperti apa? Kita akan bahas setelah ini. Oke teman-teman, kita akan kembali membahas tentang yang seperti saya katakan di pembukaan itu adalah tentang Burago dan juga Miniso. Di sini kita bikin disclaimer bahwa kita tidak ada maksud untuk apapun, kita hanya memberikan alternatif buat para kolektor diecast ataupun para teman-teman yang hobi mendisplay ataupun membuat kota biar kelihatan koleksinya menjadi lebih hidup. Jadi kita tidak ada sangkut paut dengan produsennya ataupun dengan salah satu jaringan toko ini. Oke, kita akan bahas pertama kali dengan yang namanya Miniso. Jadi Miniso sendiri itu mengeluarkan beberapa produk daripada Town. Kita bisa lihat di belakangnya itu ada alternatif beberapa. Jadi ada seperti burger shop, ada police station, kemudian ada juga auto center, ada kantor pos, kemudian ada hotel dan juga ada restoran. Ini untuk produk Miniso. Harganya kalau nggak salah antara 89.000 sampai pernah waktu itu ada 99.000, tapi mungkin lebih tepatnya sekitar 89. Tetapi saya mendapatkan ini waktu lagi sale di salah satu marketplace dengan harga kurang lebih hampir setengah daripada ada yang harga di toko. Jadi sangat reasonable buat saya. Nah, sebagai pembanding kita akan menggunakan produk yang dinamakan dari Burago. Burago sendiri adalah merek yang dulu terkenal dengan produk-produk mobil-mobil skala 118 yang cukup detail buatan Italia. Kita akan lihat seperti apa detail-detail daripada produk kedua ini. Nah, kurang lebih produk daripada Burago ini juga memiliki barisan gedung-gedung yang mirip-mirip dengan Miniso. Kita lihat perbandingannya, gedung-gedungnya, kemudian seperti apa, nanti kita akan buka, kita akan unboxing kedua daripada edisi kota ini. Kalau di Miniso namanya Toy Car Set Assemble. Kalau di Burago namanya Burago City. Nah, yang membedakan lagi daripada kedua ini adalah kalau di Miniso dia menggunakan mobil yang kurang lebih skalanya 164. Sedangkan di Burago dia mempergunakan mobil dengan skala 143. Untuk lebih awal kita akan membuka daripada packing yang digunakan oleh Miniso. Ini kita ambil mobilnya. Kemudian kita akan buka. Jadi benar-benar masih belum pernah dibuka ya. Kita lihat ini disebutkan. Dan memiliki stiker-stiker yang akan dipasang, tapi untuk kali ini saya tidak akan memasang stikernya karena memang kita menghemat daripada penggunaan waktu daripada channel ini. Kita akan buka satu. Ini adalah trotoarnya. Kemudian ini adalah tempat gedungnya berdiri. Oke,
seperti ini. Ada pintu, ini adalah buat sambungan daripada jalannya. Jadi kurang lebih penyambungan dia adalah seperti ini. Oke, ini adalah rambu lalu lintas. Mungkin kita tidak memasang daripada detailnya ya. Ini adalah di sini, jadi papan namanya nanti. Kemudian ini bagian atasnya. Ini busnya, nanti ada pintu dan lain-lainnya. Pintu dan peralatan aksesoris lagi buat sambungan daripada jalan dan trotoar. Memang kita tidak memajang secara detail ataupun membongkarnya secara detail, tapi kurang lebih dia sudah menggambarkan seperti ini. Oke, kita akan buka edisi yang berikutnya. Jadi ini mobilnya bisa dikatakan sebagai mobil daripada school bus, itu skalanya 164, walaupun sebenarnya ini untuk ukuran bus sepertinya lebih dari 164, bisa sampai 187 atau 100 ini. Oke, mengingat seri yang lain itu dia menggunakan mobil yang kurang lebih skala 164, jadi memang saya hampir memiliki semua daripada edisi Minisio tersebut. Di semuanya sebenarnya ada 6 model, saya memiliki ke-6-6-nya, hanya yang saya tampilkan ada 4. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuka daripada edisi yang dinamakan sebagai Burago City. Nah, untuk Burago City ini sendiri, karena dia menggunakan mobil yang skalanya lebih besar, otomatis sepertinya itu juga mencerminkan daripada harga daripada Burago ini sendiri. Ini masih segel, kita akan bukakan. Sisi packagingnya mirip-mirip, dan ini mobilnya adalah mobil Golf GTI, tapi di sini bilangnya Polo GTI, tapi ada yang bilang kalau ditulisan di Polo GTI Mark 5, jadi Polo MK5. Dua pintu dengan velg yang terkenal, ini ada velg khasnya daripada VW. Jadi kita lihat perbandingannya. Ini 143, ini 14 menurut Miniso, ini Burago. Kita akan bukakan, isinya kurang lebih mirip-mirip sama, sistem packagingnya bersama dengan locking yang sama seperti yang saya buka dari Miniso. Ini ada stikernya untuk labelnya, kemudian ini ada barang yang dulu. Memang seperti yang produk Miniso, kita tidak merakit seutuhnya, tapi kita hanya merakit secara gambaran utamanya saja.
Okay. Dia memiliki jalan yang mirip sama. Oke. Okay. Atau memang sama? Sepertinya sama. Bisa dilihat ini Burago. Di bawahnya memang tidak ada marking sebagai Burago. Tapi kurang lebih dia adalah barang yang sama. Demikian juga untuk trotoarnya. Trotoarnya juga dia tidak memiliki marking yang memang identifikasi bahwa ini adalah Burago. Pasangkan. Yang memiliki tenda yang sama. Oke. Papan nama yang sama kurang lebih. Pintunya ada dua, ini ada dua. Kemudian ada burgernya di atas. Yang membedakan daripada kedua ini adalah bahwa kita bisa melihat item ini sebenarnya adalah item yang sama dari pabrik yang sama, hanya branding yang berbeda. Sebagai contoh, saya akan membuat sedikit yang lebih detail, yaitu di belakang. Bisa dilihat di sini ada logo Burago. Oke. Selebihnya nggak ada marking-marking yang lain, di bawahnya juga itu tidak ada detail yang lebih serius tentang ini. Kemudian kita akan ambil daripada produknya Miniso. Nah, dia yang membedakan di sini adalah dia markingnya adalah Maestro. Bisa lihat perbedaannya, satu Maestro, satu Burago. Jadi sebenarnya Maestro dan Burago itu adalah satu pabrik. Dulunya memang Burago itu adalah merek mainan diecast dari Italia yang cukup populer, yang biasa memproduksi mobil-mobil Eropa khususnya Italia itu dengan skala 1:18 yang cukup detail dan bagus, dengan kualitas yang sangat bagus dengan harga yang sangat terjangkau pada waktu itu. Jadi ini kedua kurang lebih adalah item yang sama dari pabrik yang sama. Karena memang Burago itu ataupun Maestro itu adalah satu perusahaan yang sama. Jadi Miniso membuat produk ini, dia sepertinya mengoutsourcingkan kepada pihak Maestro dengan nama yang berbeda dan dengan range harga juga yang sangat berbeda. Kita akan lihatkan buktikan, kita akan lihat daripada isi stikernya. Kita bisa lihat di sini kurang lebih sama ya. Hanya bedanya di Miniso dia memiliki edisi keterangan untuk pemasangan stiker itu yang lebih lengkap di segi bahasa. Kita lihat dari packagingnya juga itu hampir sama. Packaging daripada, bahkan lubang daripada lubang angin yang ada di plastik ini kurang lebih lubang yang posisinya adalah sama. Saya akan coba buka, kita lihat perbedaan lainnya daripada isi kedua ini. Ini Maestro ya, ini produk daripada Miniso. Stikernya seperti ini dan dia memiliki, ini adalah bagian dari burgernya. Dan dia ini instruction cardnya seperti ini, dia memiliki beberapa bahasa. Ini untuk yang edisi Miniso. Untuk edisi yang dari Burago,
Dia hanya memiliki stikernya aja, walaupun stikernya sama. Kita bisa lihat stikernya kurang lebih hampir sama, memang sama sih sebenarnya, termasuk daripada daun. Ini adalah isi daripada burger. Kita lihat perbedaannya, hanya beda di nama, orangnya sama, ininya sama, yang beda juga di nomor daripada item di sini, 28 19 0 98, sedangkan di sini adalah 20 19 9196. Apa itu, Latin Amerika. Jadi kemungkinan bisa jadi ada edisi yang berbeda antara edisi yang dikeluarkan di Asia ataupun edisi yang dikeluarkan di Latin Amerika. Jadi itu hanya sekedar alternatif buat teman-teman yang hobi mendisplay mainan atau bermain dan diorama. Oh ya, satu lagi yang membedakan kedua ini tadi adalah dari segi harga. Kita bisa cek di yang produk yang ini, yang dari Miniso itu kalau nggak salah harganya sekitar 89.000 atau 99.000. Dan kan produk daripada Burago itu kalau tidak salah, baik kalau di toko-toko yang jaringan toko-toko seperti kayak Station ataupun Pindem, itu harganya kalau nggak salah 249. Kembali kepada teman-teman, pilihannya di mana, teman-teman sendiri yang memilih alternatif apa, seperti apa. Dan sebenarnya lagi, ini semua livery-nya kita bisa custom sendiri lagi. Mungkin nama burgernya, ini kan adalah The Burger, ini adalah The Burger, The Hamburgeras. Dan sini kan DB Burger. Bisa juga bikin nanti burgernya siapa aja, bisa bernama Indonesia apapun nama teman-teman yang hobi mengcustom diorama seperti ini. Demikian sharing kita di Toyspediana dan Diecastpediana hari ini. Silakan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.